artinya, marilah kita menyembah Dia yang bermata tiga, yang suci dan wangi, serta yang memelihara semua makhluk. Sama seperti mentimun matang, secara otomatis dibebaskan dari keterikatannya dengan menjalar. Mohon bebaskanlah hamba dari kematian demi keabadian. Mantra Mahamrityunjaya dapat diartikan memuja Dewa Siwa yang bermata tiga, atau disebut dengan Rudra. Hamba bermeditasi kepadamu yang menembus dan memelihara semua seperti wewangian. Semoga hamba dibebaskan dari kekuatan penyakit, perbudakan, dan kematian demi keabadian atau moksa. Mantra Mahamrityunjaya juga disebut Triambaka Mantra, yang tertuang pada kitab Rigveda Mandala 7 Sukta 59 Mantra 12, dan mantra ini juga tertuang dalam kitab Yajurveda. Mantra Mahamrityunjaya ditemukan oleh Rishi Markandeya dan merupakan mantra rahasia selama ribuan tahun yang lalu. Mantra ini ditujukan kepada Siwa Rudra sebagai Mrityunjaya yang artinya penakluk kematian. Kata Triambakam mengacu kepada tiga mata Siwa. Kadang mantra ini dikenal juga sebagai mantra Mritya Sanjiwini. Mahamrityunjaya Mantram dipuji oleh orang bijak atau para resi sebagai jantung dari Weda. Mantra Mahamrityunjaya adalah juga mantra moksa, mantranya Dewa Siwa untuk memohon anugerah moksa, kesehatan, umur panjang, dan kedamaian. Mantra ini diyakini menghasilkan getaran ilahi yang menangkal semua kekuatan negatif dan jahat dan menciptakan perisai pelindung yang kuat. Arti mantra Mahamrityunjaya adalah kombinasi dari tiga suku kata, yaitu Maha yang berarti hebat, Mrityun berarti kematian, dan Jaya berarti kemenangan, yang berubah menjadi menaklukkan atau kemenangan atas kematian. Mantra ini diyakini memiliki vibrasi yang dahsyat yang bisa melindungi dari kematian yang belum waktunya, atau kematian tragis seperti kecelakaan, digigit ular, dimangsa hewan buas, dan penyebab kematian tragis lainnya. Mantra Mahamrityunjaya juga memiliki kekuatan untuk merasakan kebahagiaan jiwa, kepuasan, dan kedamaian dalam hidup.